皆さんこんばんは。奇跡のチャンネルようこそ。おげみなさん、お元気ですか？お元気ですか？皆さん、kembali lagi di Kiseki Gago Channel dalam Kiseki Peko Corner. Akhirnya. Oke, nah di sini kita udah lihat yang hijau-hijau gitu. Hijau-hijau. Ya, seger banget gitu. Seger. Hijau. Kuning ini sebenarnya. Karena cahayanya jadi hijau. Jadi hijau. Dulu aku pas kesini juga ngiranya hijau sih. Oke, anyways. Mana ngobrolin chat guys. Anyways, hari ini kita ada yang hijau-hijau ya. Yang matcha. Nah, kali ini kita masih ada kemarin pas beli kemarin masih ada sisa satu yang belum di-review nih. Oh iya betul. Ini yang dari Jepang juga yaitu Hokkaido Matcha Candy. Hokkaido. Berarti ini permen. Hokkaido ya? Permen. Oh, permen candy. Jauh ya. Dari Jepang. Jepangnya ujung lagi ya. Ada habis makan makaroni guys. Habis ngehe. Ngehe. Sensor. Oke, nah hari ini kita akan review ini, tapi kan kalau cuma ini kan nggak seru nih. Nanti tadi kata udah beli yang macam-macam juga. Oh iya, jadi cocok ya. Cocok. Macam. Tapi ngomong-ngomong Chandra nggak suka macam, Mas. Oh iya, ya udah berarti nanti kita aja. Oh iya. Coba, coba. Nanti nggak kuat lagi. Nanti nggak kuat lagi kayak pas di miso zero gitu ya. Masih loh, miso zero sih. Yang ya, sup itu sup miso itu kan nggak maca kan kamu juga nggak doyan ya doyan. Itu kan marga apa gara-gara asin gara-gara asin marganya gara-gara asin gara-gara amis. Oke, jadi hari ini spesial maca ya Minasan. Nah ini dari tadi beli, nanti kita review juga lah sekalian ya. Ini padahal cuma buat teman aja sih. Oke, langsung saja ya Minasan. Dozo mite kudasai. Oke, langsung aja kita buka yang permennya ya. Hokkaido macam candy. Milk candy, Hokkaido macam milk candy. Berarti ini diperlihatkan dulu. Permen candy berarti. Iya, jadi kayak gini ya Minasan ya. Permen candy kan? Harus tak jawab gak? Berarti ada beritanya Hokkaido juga ya. Oh, Hokkaido itu nama tempat tuh? Allah. Enggak tahu. Ya Allah. Nah, ini tuh aku kayaknya pernah dibawain dua kali. Oh iya. Itu memang enak, makanya aku pengen coba beli lagi gitu. Kayak itu. Nah, ini isinya lumayan banyak. Ini lumayan banyak. Jatuh. Yuk langsung aja. Hard candy. Ini tipenya hard candy ya, yang keras-keras ini. Yang enggak benar-benar. Hah? Ini ada berapa sih dia? Emang ada tulisannya? 20 kayaknya. Enggak, lebih kayaknya 20. Apa sih ya? Ini ya Minasan, tulisannya tuh Jepang. Ini saya nggak bisa baca. Kayaknya Indonesia ya? Oke, Minasan ini ya. Nggak tahu isinya berapa. 50 lah. Mau itu aja tulisannya. Itu enggak? Enggak. Nggak usah. Oke, Minasan, nah ini dari packaging-nya ini ada packaging kecil-kecil kayak gini. Ini Allah. Terus Minasan bukanya tuh gini ya. Jadi, sama kayak buka permen biasa. Ini dari Kasugai. Kasugai. Sama sih packagingnya sama ya. Kayak cuma ini ada logo Hokkaido-nya tadi yang ingin saya bilang. Oke, kita buka ya. Nah, ini modelnya hard candy gitu Minasan. Sorry Minasan. Baunya matcha sekali. Nah. Oh, bentuknya ya emang matcha banget ya, hijau-hijaunya. Coba di bau-baunya dan benar kayak rumput-rumput matchanya itu loh. Oh iya. Itu banget kan. Ini bukan permen kunyah ya, Minasan. Jadinya Pardon. Pardon. Tapi ada susunya bener gak sih? Susunya susu sambal, susu macam milk candy by the way namanya. Oh iya. Masih ada susunya, panjang milknya. Kalau menurutku ya, aku gak suka matcha nih. Tapi gak ada milknya, baru aku suka.
Jadi matanya ketutupan ya. Emang rokok. Tapi masih ada bau-bau dan ada aromanya. Jadi pas dari baru makan tuh terasa gitu loh minasan matanya. Terus dari aromanya sih. Terus pas makan tuh dimasukin di lidah terasa susunya gitu. Susunya creamy banget ya, dan enggak enak sih. Enak. Kayaknya ini susu sapi. Dari rasanya. Susu domba. Kalau susu sapi gimana? Tapi sayangnya kerasnya. Enggak bisa dikenyang. Ini kalau pemandunya kayaknya lebih seru lagi. Kalau membuat Mas Dewan dari angka 1 sampai 10 kasih angka. Karena aku suka maca, pokoknya yang serba maca kayak yang kemarin itu yang apa? Tamunya maca, aku kasih ya 9. Padahal soalnya keras. Kalau aku kasih 10, yang aku suka yang bumbu. Ya, bumbu. Ya sih, karena kalau 10 mungkin apa namanya? Kalau lebih terasa lebih macanya, ini soalnya lebih makin kesini lebih dominan susu milknya itu kalau tapi it's okay, ini enak. Nah ini tadi kita beli buat teman aja menasan sebenarnya ya, daripada ini review cuma satu ya, saya satu aja ini dari Say Story. Dari Say Story tidak disponsori, tapi kalau mau sponsor boleh hubungi kontak di bawah. Ini di sponsori tank. Sponsori ini di daerah Jamuran ya. Sponsornya di daerah Jamuran Klaten. Kita kocok-kocok dulu. Nah kan warnanya jadi tidak rupawan. Mukanya kalau masak pada kayak gitu ya. Ya emang kayak gitu. Ini bocor. Masa? Ayo udah keluar. Belum. Belum bisa belas, Pak. Kocok-kocok dulu soalnya macanya tadi itu ada susunya terus macanya di bawahnya gitu mengendap. Kocok. Ya. Kita coba. Ini tadi belum kita tadi, Mas. Ya udah berarti ini kita kampai aja deh. Kampai apa? Ini kesulitan. Cheers, mate. Oke, kampai. Kampai. Gue. Ini apa? Kerasa. Soalnya belinya udah dari tadi. Oh, kerasa. Macanya mana ini? Macanya masih di bawah loh. Aku tahu kenapa kok nggak kerasa. Yang pertama kan tadi kan belinya udah agak lama ya. Tadi kan kita sebelumnya belinya agak lama. Terus ditambah kita habis makan maca. Kalau biasanya kan kalau kita mau habis makan yang manis kan minum yang manis jadi nggak kerasa kan? Oh betul. Hanya ada manisnya kalau teman-teman tadi ya. Loh macannya masih di bawah. Itu masih di jendral gitu. Oh. Masih iya. Udah agak anggu. Ini juga biasa memang kesalahan yang ini. Ini milk maca, ini juga milk maca. Jadi ini tetap bedanya dalam bentuk padat sama cair. Iya. Luar biasa memang. Tapi seger lah. Enak. Main lah. 10.000 doang minasan. Eh bentar, aku mau lihat harganya dulu ya. Aku lupa. 2000 years later. Nah ini untuk yang macam ini, permen ini harganya 34.000. Wah, murah sekali. Tapi juga ya lumayan worth it sih dengan kalau kita lihat impornya sama jumlahnya ya masang ya. Ini kalau aku sih ya lumayan worth it sih gitu. Ini harganya 34.000. Belinya ya masih di siang kemarin ya. Jaban store. Soalnya ini kemarin kita beli banyak itu.
sama yang kemarin. Ini nyisa satu, lupa nggak di review sekalian kemarin. Jadi ini Hokkaido, Hokkaido macam milk candy. Terus yang ini harganya 10.000. 60.000 dong. Tadi kayaknya aku lihat harga flat deh, soalnya semuanya 10.000. Jadi itu yang mana kan, kalau yang ini tadi harganya juga 10.000. Belinya di Sesto di dekat ini. Di mana aja? Ada. Di Klaten ada beberapa ya Mas ya. Iya. Nah, itu kalian kalau mau coba boleh. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Nah, mungkin ini yang besok kita ada juga kisah Kibo Kendan yang mau tayang nih. Betul. Besok. Nah, mungkin terus kita habis ini terus bentar lagi menyambut puasa. Iya. Minggu depan udah puasa ya. Jadi nanti terus ya Minasang ya. Besok puasa kita ada apa di nanti terus. Oke, mungkin itu aja bagi kalian yang pengen ketik dalam saran, langsung tulis aja di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Kalian suka agar channel kita juga berkembang dan kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan hari Sabtu jam 6 sore hanya di Kisah Giga Channel dan selalu Sini Tech Kisah Giga Animasi.